Di Dewan Berlian, Majlis Perbandaran Kemaman akan berlangsung tepat pukul 9 pagi nanti. Calon serta penyokong diasaskan untuk sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Atika Makta. Silakan. Cau proses penamaan calon bagi Parlimen P040 Kemaman. Proses baik mohon hari ini merupakan hari penamaan calon bagi PRK 040 Kemaman dan keberadaan saya kini ialah di Majlis Perbandaran Kemaman MPK bagi meninjau proses penamaan calon bagi parlimen ini. Proses ini akan bermula tepat pukul 9 pagi nanti dan saya kira beberapa minit dan jam lagi calon-calon bakal menyerahkan borang pencalonan mereka di Dewan Belian Utama MPK Kemaman ini. Bagi proses ini, bakal calon diberi hanya tempoh 1 jam untuk mengukakan borang pencalonan. Harus diingat hanya tiga orang sahaja dibenarkan berada di pusat penyerahan borang, iaitu calon, seorang pencadang serta penyokong calon sahaja. Manakala bagi penyokong yang mengiringi calon pula hendaklah berada kira-kira 50 km dari pusat penamaan calon ini. Dan apa yang paling merisaukan ketika ini ialah cuaca yang tidak menentu dan saya kira ketika ini juga hujan turun dan tidaklah selebat. Namun Met Malaysia meramalkan hujan akan turun dari pagi hingga ke petang. Jadi orang ramai diingatkan sentiasa berhati-hati dan peka dengan keadaan cuaca sekiranya terlibat secara langsung dalam penamaan calon kali ini. Saya kira setakat ini sahaja perkembangan dapat saya berikan. Terus bersama kami di semua platform berita RTM. Kembali kepada Mohan di Al-Kasapuri. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Atika.